Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga guys dan salam badminton. Oke, kali ini saya akan mereview raket Li-Ning ya, yaitu Li-Ning SS78X. Li-Ning SS78X. Oke, saya hanya tersenyum melihat ini ya. Karena apa? Ini mengingatkan raket SS 88 ya, yang biasa, tapi ini HDV ya. Kalau yang 88 SS 88 generasi 4 ya, itu event balan, ini HDV ya. Berarti ini mengarah ke apa, raket-raket Sony Turbo X dan sebagainya ya. Ini hanya perbedaan apa ya, penamaan saja ya. Tapi lihat kita speknya ya. Ini adalah SS78X ya. Ya, ini original. Ya, original. Raket Li-Ning 78X. Kita lihat, ini handle-nya sudah S1. Mantap digenggam handle-nya. Oke. Dari pegangannya saya yakin ini adalah HDV. Ya, kita lihat uji. Nah. 295 HDV awal. HDV awal. Ya, 295 HDV awal. Ya kan? HDV awal ini. Karena di sini tercatat HDV tulisan high tension. Ya, tidak terserah tensionnya berapa, tapi dia high tension. Untuk menggunakan konstruksi yang slim ya, ini yang slim, tapi menurut saya tidak begitu slim ya. Ininya masih lebar ya. Dia menggunakan bentuk frame masih super series oriented, yaitu Aerotech Beam System ya. Masih seperti ini nih, isometriknya ini agak ngusup sedikit ya. Nah ini. Oke, tanda keaslian lainnya dari Li-Ning adalah di sini tercatat matriknya itu ada catatannya Li-Ning di sini ya, Li-Ning. Tapi tidak sebagian lagi, mungkin tidak ada, tapi ini mungkin pembaruan dari Li-Ning ya. Ini Li-Ning. Oke, raket ini seperti turbo Exonic dan sebagainya ya, karakternya sama ya. Tapi kalau HDV ya, untuk kayak gini dia beratnya 89 gram ya, sama karakternya itu ya. Ini 78X. Kita lihat uji putarnya ya, uji putarnya laki-laki Li-Ning ini ya. Tuh. Tidak begitu sempurna, tidak sampai 5. Uji putarnya 4 lah ya. Tuh. Masih geol sedikit. Oke, kita lihat fleksibilitasnya. Nah. Ini malahan yang HDV ini termasuk, nah, fleksibel ya, ini termasuk fleksibel tuh. Tapi lihat kita uji torsinya. Ah, ternyata kalau raket-raket original ya, uji torsinya bagus, menandakan ya akurasi pentalan ini juga bagus, nggak begitu liar ya. Ya, uji torsinya bagus walaupun dia flex. Oke, dengan karakter HDV, sticknya flex, ininya S1, ini diperuntukkan untuk kawan-kawan yang berjiwa muda ya, yang smash ya, yang suka smash ya, smash ya, untuk smash ya. Ini kita bahannya, ini lebih kecenderungannya ke grafit ya, ke grafit.
persentasenya banyak grafik. Oke. Itu saja. Ini 70% untuk smash ya. Untuk kontrolnya 30%an. Ya, ini raket untuk smash. Raket Super Series SS78X berat 89 gram, handle S1, balan poinnya 295 atau head TV awal, ininya sticknya lentur ya, dengan high tension, dia berbahan saya karena nggak di strateginya adalah grafit ya, kecenderungan mengarah ke grafit ya. Ini cocok untuk orang-orang yang pemain, kawan-kawan yang suka smash. Oke? Smash. Terima kasih atas saudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.